Oke, salam Pak Tani BS. Kita hari ini kita tentang perawatan ini kemarin yang kita buat kemarin penanaman lahan sempit dengan tumpang sari kawan-kawan. Kita akan perawatannya ini setelah 2 minggu kawan-kawan ya. Ini dia contoh barangnya, ini subur kawan-kawan ya. Organik semua ini. Nah, kacang labanya sudah mulai subur tinggi. Nah, terus perawatan ini biasakan itu kita menggunakan pupuk cair kawan-kawan ya. Nah, sama kayak tipsnya kawan-kawan ya. Sebenarnya pupuk cair ini biasakan ini sekali dalam 3 hari atau bisa juga sekali dalam 5 hari kawan-kawan ya. Nah, perawatannya begini kawan-kawan. Ini semua itu bulunya itu misalkan sebetulnya harus bersih kawan-kawan ya. Nah, juga tadi nutrisi nggak diambil oleh apa tadi tanaman mengganggu atau kumbang kawan-kawan ya. Terus tipsnya kawan juga kawan, kita memberikan ini pupuk cair ini. Nah, pupuk cair jadi kawan-kawan langsung coba tuh kita ambil aja langsung beli ini aja. Lahan sempit. Nah, ya. Oke, Pak Tani BS. Itu tipsnya perawatan jagung organik kawan-kawan di lahan sempit. Usahakan ini irigasi harus lancar, bulma juga harus bersih. Juga kita tambahkan nutrisi seperti pupuk cair atau pupuk kandang kawan-kawan untuk menambah kesuburan di jagung cair kawan-kawan ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang perawatan jagung bisa ditanyakan kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat channel kita ini untuk berkembang. Jangan lupa subscribe kawan-kawan ya. Oke, salam petani BS, salam organik.